Beginilah kondisi banjir yang menggenangi ruas jalan raya Trenggalek Tulung Agung, tepatnya masuk Kelurahan Ngantru, Kecamatan Kabupaten Trenggalek pada Selasa pagi. Terpantau ketinggian banjir di ruas jalan nasional ini mencapai sekitar 1 meter. Akibatnya akses arus lalu lintas dari kedua arah tertutup total dan terpaksa dialihkan melalui jalur alternatif. Berdasarkan data BPBD setempat, dilaporkan banjir telah merendam 4 kecamatan di Trenggalek, meliputi Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Karangan, Kecamatan Pogalan, dan Kecamatan Gandusari. Sekretaris BPBD Trenggalek Tri Puspitasari mengatakan banjir terparah terjadi di Kelurahan Tamanan, Kecamatan Trenggalek. Di lokasi tersebut ketinggian banjir mencapai lebih dari 1,5 meter. Saat ini tim gabungan dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri serta relawan kebencanaan melakukan evakuasi warga ke tempat pengungsian. Namun demikian proses evakuasi sempat terkendala karena minimnya peralatan. Jadi untuk hari ini di wilayah Trenggalek hampir merata keseluruhan terkena bencana banjir. Yang pertama yaitu di jalur-jalur utama yang menghubungkan wilayah Trenggalek dari arah Tulung Agung mengarah ke Ponorogo. Saat ini ada 4 titik jalur utama yang saat ini terkena banjir dengan ketinggian air kurang lebih sekitar 1 meter. Yaitu ada di Jalan Soekarno-Hatta, wilayah kota, kemudian Jalan Majen Sukono di wilayah kota, kemudian di wilayah Karangan, yaitu di Kedung Sigit, dan di daerah Pogalan.